Musrembang yang dibuka langsung oleh Camat Tanjung Pinang Barat, Yatim, dan dihadiri Lurah Tanjung Pinang Barat Baru, Gilang, serta Lurah Tanjung Pinang Lama, Wimi, perwakilan dari pemerintah kota Tanjung Pinang, dan anggota Dewan Komisi 1 Tanjung Pinang, Simon. Kegiatan Musrembang tersebut adalah melakukan dialog antara pemerintah dengan masyarakat terkait anggaran dan kegiatan pembangunan di wilayah Tanjung Pinang Barat tahun 2019 ini. Dalam acara Musrembang tersebut, Lurah Tanjung Pinang akan fokus dan berupaya serta bekerja secara maksimal demi kepentingan masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinang Barat. Alhamdulillah untuk tahun 2019 ini, kita mendapat alokasi dana TPH tambahan untuk dialokasikan pada pos-pos kegiatan sesuai dengan amanat perbedaan ini. Ya, Bapak-Bapak RT, Bapak-Bapak RT atau masyarakat, silakan dibaca permendagri ini nomor 130 tahun 2019. Yatim Kepala Kecamatan Tanjung Pinang Barat dalam sambutannya mengatakan, pada tahun 2019 ini, Kelurahan Tanjung Pinang akan mendapatkan alokasi anggaran tambahan. Yatim menambahkan alokasi anggaran tambahan adalah untuk pos kegiatan. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Muhammad Holul melaporkan.